Bismillahirrahmanirrahim. Ya, halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan gue, Bim Bim Motovlog Channel. Pagi ini menunjukkan pukul 4.30 pagi alias subuh-subuh buta. Gue bersama anak-anakan Klub CBR Jember lagi pengen apa ya? Pengen upacara, cile upacara ya, soalnya sekarang kan tanggal 17 Agustus ya, memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita rencana ini mau ke kawasan wisata Kawah Burung di daerah Bondowoso. Total motor ini berapa ya, total motor ya, gua nggak ngitung, coba gua salib dulu ke depan. Absen, siela absen. Tuh lo lihat tuh, gila. Pagi buta banget. Subuh-subuh nih. Satu. Mana lagi? Dua, tiga, empat, lima, enam, 7, mana lagi, 8, sama gue 9 motor. Ya, itulah 9 motor rombongan dari Klub CBR Jember ya, mau upacara di Kawah Burung. Ya, sementara untuk menghemat baterai dan kuota memori, gue gak panjang-panjang untuk pembukaan ini. Nanti kita lanjut lagi di sesi selanjutnya. Lagian bagi-bagi gini juga gelap ya, kameranya juga nangkepnya kurang bagus. Oke. Apa lagi ya? Ya wes lah, lanjutannya ya. Lo lanjut tidur lagi aja deh, masih 4:30 nih. Ini gue bagi-bagi buta udah jalan-jalan. Oke, ciao, see you. Kita kedip. Oh, udah rekam berarti. Ya. Lagi gitu, teman-teman nih. Balik lagi ke perjalanan ke Kawah Burung. Lo lihat nih tempatnya. Matahari udah mulai nyala. Ini lagi berhenti, tadi ada trouble sedikit, teman-teman. Ada barang yang jatuh. Sekarang kita mau jalan lagi ya. Menuju Kawah Burung. Si. Kunci motor kundi ya? Si, bentar. Kok lali? Oh, dek ini. Goblok. Ya udah. Mari kita kemon. Aduh. Apa? Ambruk. Oh, aduh. Ada yang ambruk. Motor ada yang ambruk. Ditolong dulu. Aduh. Keberatan dah ini motornya. Waduh. Wah. Ini ada yang ngangkut barang dari bawah. Gila jalanannya. Jalanannya apa? Guys. Curam ini tanjakannya, lo lihat deh. Tuh, tanjakannya curam. Curam banget ini. Terus dia cuma bawa motor gitu. Habis itu apa ya? Barang-barang bawaannya gila banyak banget kayaknya tuh. Terus dia gonceng berdua kalau nggak salah tuh.
Ini teman-teman lagi pada bantu nih. Motornya. Sekarang jam berapa nih? Jam 5 lewat 20 menit. Nah, bisa nggak nih? Jam menunjukkan 5 lewat 20 menit. Sejak video yang pertama tadi sudah jalan sekitar setengah 5, hampir 1 jam perjalanan ya. Hampir 1 jam perjalanan. Kita tadi start dari kota Bondowoso. Estimasi sampai Kawahurung itu sekitar, kok ngos-ngosan ya, sekitar 1,5 jam. Berarti mungkin sebentar lagi akan nyampe. Nah, ini teman-teman lagi pada bantu. Lagi pada bantu. Mungkin motornya tunggu dinyalain dulu. Ya. Nah, itu motornya pada berhenti semua. Ya, mungkin untuk ini udah nyala motornya. Semoga nggak kenapa-napa abangnya. Ini gila, kayaknya muatannya banyak banget. Ya, terus-terus. Cuaca dingin banget di sini. Op. Ada orang ya? Bismillah, bismillah, semoga bisa. Oke, namanya kita akan lanjut perjalanan lagi, guys. Alhamdulillah bapak itu kayaknya udah bisa. Tapi kudu hati-hati tuh. Ah, gila. Pernah kesini sebelumnya? Pernah kesini? Masih jauh? Kira-kira? Dikit lagi ya kayaknya. Gak tau juga, aku gak ngeliat ya jatuhnya kenapa aja. Miring-miring itu juga keberatan tuh bawaannya. Muatannya keberatan. Oke lah, langsung kita jalan lagi aja dulu deh. Aduh, negirnya gua mesin gigi 1. Nah, ini tanjakannya lumayan tinggi, nolin dulu biar bisa nyala. Lah. Ayo bismillah, jalan. Let's go. Gila, jadi tanjakan, Lek. Mari kita jalan lagi. Gimana, udah siap? Loh. Kayaknya itu ditolong sama salah satu rekan CBR. Jadi motor bebek tadi tuh gonceng 2 orang sambil bawa barang segede itu. Ya mungkin jelas aja nggak kuat. Tanjakannya tadi gila tinggi banget. Gila parah itu. Parah, 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 parah. Ditolongin sama temen gue tadi itu. Apa namanya? Digonceng 1. Mungkin nanti diturunin di atas kali. Biar nggak membebani motornya itu. Motor bebeknya itu. Nah, ini dia nih orangnya tuh di belakang. Nah, lo lihat aja nih jalanannya. Nanjak, nanjak, nanjak. Duh, cuaca di sini dingin, cukup dingin. Tapi matahari udah mulai terbit, dinginnya udah agak sedikit berkurang. Tadi pas subuh-subuh gitu dingin banget, gile. Parah, gile. Gua kan kurus, gak punya daging. Jadinya gimana gitu kalau kena dingin.
Nah, hari udah terang ya. Sip nih, kayaknya teman-temannya nih nungguin nih. Aduh, jalannya nggak gitu bagus. Aduh, berhenti lagi nih. Gue stop dulu aja deh rekamannya. Lanjut nanti lagi ya. Aduh, berhenti lagi buat hemat baterai sama kuota. Stop dulu ya. Tuh pemandangannya, belum gue stop. Seger banget ya. Pagi-pagi di gunung. Oke, okay, see you. Searching for a longer day.